Joko Susanto, pemilik Alfamart, merintis kesuksesannya dari membantu ibunya menjaga warung hingga membangun kerajaan retail dengan lebih dari 20 ribu gerai di seluruh Indonesia. Awalnya menjadi distributor rokok Sampoerna, Joko kemudian mendirikan PT Alfa Retailindo pada tahun 1989. Dari toko gudang raba yang awalnya berfungsi sebagai distributor rokok, perlahan bertransformasi menjadi Alfamart yang sukses dan mendominasi pasar retail di Indonesia.